Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan workshop pemberdayaan perempuan dampak pernikahan usia dini BKMT Provinsi Jambi pada Kamis siang bertempat di ruang rapat paripurna Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kegiatan ini Mu'alimah Radiana selaku Ketua PW BKMT Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menuturkan pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus BKMT Provinsi Jambi tersebut. Dirinya menuturkan perlu persiapan-persiapan yang matang dan pendewasaan dalam berbagai aspek, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, pendidikan, dan mampu menyelesaikan pendidikan dan lain sebagainya. Maulana juga meminta para anggota BKMT dapat terus mengarahkan bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagiaan serta mencegah dan mengurangi resiko-resiko dari pernikahan dini. Ya, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi kegiatan BKMT di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Mu'alimah, sahabat saya S3 dulu. Saya hari ini diminta untuk menyampaikan tentang pernikahan dini. Baik upaya kita, terutama ini kan Majelis Taklim ya, banyak ibu-ibu harus terus menyuarakan agar bagaimana pernikahan sebagai sebuah ikatan suci itu harus membawa kebahagiaan menuju sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu perlu persiapan-persiapan yang matang. Lilis Karlina, CTV melaporkan.